Satus tigang benang, tiga pipi satus tangguh satus tigang benang. Basah, rambutku. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang Jumat tanggal 13. Besok 14. Purnama dong besok. Halo. Halo Kak, baru bangun ke? Iya. Besok pun nama sembahyang aku pulang. Besok malam minggu no. Aku mau keluar sama gebetanku. Ya kan keluarnya malam. Jadi pagi atau sore itu bisa lah sembahyang. Ya udah sorenya cari aku ya. Oke. Apa? Kuy. Mau nonton konser dangdut apa ke pura? Kalau nonton konser dangdut lebih ganteng daripada ini. Man, tu guna kacamata hitamnya untuk apa? Oh ini namanya style tuh, biar kayak di Instagram tuh biar keren. Oke, ke pura cuma pamer aja. Enggak juga sih. Kok kayak banyak komen kali. Ayo nih, keburu malam nih, aku mau siap-siap, ntar lagi mau berangkat lagi. Ya, yuk naik. Kok kayak gak bawa canang sih? Enggak nak, kok bisa? Terlalu fokus ke rumah setel, lupa aku bawa canang. Gimana nih setel udah bagus, gak bawa canang? Ya tapi lebih bawa canang bagi-bagi lah. Iya. Santi. As, kok cepet-cepet gitu sembahyang? Ya kan aku udah bilang, aku mau keluar sama gebetanku malam minggu sekarang belum lagi kau harus persiapan. Juga anu ini masih sore, malamnya kan masih lama. Ya tapi kan aku ini first time ketemu sama dia, belum lagi mandinya lama, pakai parfum banyak, belum lagi make up dan lain-lain. Wah, ternyata kita tadi mikirin itu ya. Kasih tahu ya, kalau kita sembahyang tuh pikiran tuh harus fokus, jangan mikirin yang lain-lain. Ah, udah lah ya, cepet. Di situ dulu. Ya. Halo? As, kayaknya nanti gak jadi deh. Hah? Kenapa? Iya, soalnya aku mau jalan sama pacar baruku. Wah, kamu udah punya pacar? Iya, baru aja aku ditembak. Terus selama ini kita apa? Maaf ya, aku nggak bisa lagi sama kamu. Oh, ya udah. Have fun ya. Berangkat, kata aja cepet. Apa nggak jadi? Oh, jadi? Apa dia pergi sama cowok lain? Aduh, kasihan. Itu namanya karma. Makanya kok sembahyang tuh yang niatnya setengah-setengah gitu. Jadinya ide sangnya Widi Wase tuh memberikan orang yang sebenarnya niat sama kamu ke orang lain. Ditikung kan? Karena beliau tahu kamu tuh orangnya tidak bisa fokus dan gak niat sama dia. Ah, so tau ke. Coba ya kamu tadi sembahyang tuh ikhlas gitu. Mungkin gak kayak gini ceritanya. Terus gimana nih? Yaudah, nanti malam mingguan sama aku aja. Enggak, emangnya aku gay apa? Tenang, kita gak berdua aja kok. Terus sama siapa? Aku sama pacarku, kamu sama pacarmu. Kan aku gak punya. Oh iya tuh, coba yaudah diam di rumah aja. Sambut engkau mentari, daun tumbuh.